Mas mau dipotoin, Mas? Udah, boleh. Yos, kapan lagi artis minta foto sama H2, guys? Biasanya orang minta foto sama artis. jadi idaman para artis mau cobain deh. Iya. Iya. Tempat parkirnya domain H2, guys. Duit. Ini asli kan, Min? Asli lah. Tiga. Ini asli. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu bersama saya Norman dan juga si Sexel. Gue masih di sini, cuy, di channel Actor and On Jasa Santuy. Oke. Konten kali ini kita mau ke Galaxy. Jadi kita mau ngeband. Kita mau pamer juga nih sama artis-artis anak jalanan nih. Ada Pisuro, ada Yanu sama Evan Marvino. Ini Andre telat sebenarnya lagi ngeband ini. Jadi kita lagi bikin band, guys. Sekarang kita mau pamer H2, coy. Kita lihat reaksi mereka, coy. Meskipun H2 minjem ya. Ini malah pamer dulu lah, ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ayan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah malam, cuy. Bacot banget lagi ini motor. Kita langsung aja. Kita cobain riding H2 malam hari tuh worth it gak sih? Soalnya lampunya ini kan kecil banget, guys. Worth it gak kita riding malam pakai Ninja H2? Mari, Pak. Lampunya kecil, cuy, tapi cukup terang, tapi nggak terlalu terang jangkauannya. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat komentar kalian semua ya kan, bang. Kalau motor pinjem, bla 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 bla. Lah, kita sudah memperhitungkan semuanya, guys. Siapa bilang polisi tidur dihajar? Ya polisi tidur kayak gini, emang kita harus pelan gitu. Hajar kayak gini nggak masalah, rotobok, cuy. Kecuali karena lubang gede baru. Dan tadi tuh kita baca komentar kalian tuh bareng sama si Warapun Auli. Gue bilang, buset, fanatik juga ini subscriber Warapun, anjay. Ini lubang kayak gini mah aman, cuy, rotobok, cuy. Kalau kena kayak gini dan penyok juga, pecah juga. Yah, buat apa orang beli rotobok mahal-mahal. Sebenarnya itu sudah diperhitungkan ya, guys, ya. Jadi tidak asal-asalan buah. Wih, gelap, anjir. Lampunya. Betot. Jangan terlalu dipetot pakai H2 orang. Enggak ada petot ya, panas, cuy. Mau motornya motor kencang mau gimana lagi? Ya, kayak gini. Itu tuh aman, cuy. Ah, ngelak kalian sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, sis, betot. Oke, kita langsung lompat aja menuju perjalanan selanjutnya aja, guys, ya. Check out parik coba bus. Oke, guys, kita udah di Galaxy. Anjay, telat ini, kemalaman. Udah jam berapa ini, cuk? Studionya belum ada lagi, lupa aku. Sate Taichan bakso. Oh, masuk sini, guys. Jadi kita lagi cerita lagi ngeben-ngebenan, guys. Kok nggak ada? Pada kemana ini? Oke, guys, kita sudah telat, coy. Jam 9. Jam 9 ya? Iya. Oh, aduh. Siapa yang main nih? Basisnya telat ini. Rasa ku tak terhingga.
Oke guys, kali ini jadi jadi idaman para artis mau cobain deh. Iya, ayo silakan. Boleh enggak? Hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Yeah. Jalannya agak berat, Pak. Iya. Yeah. Soalnya peleknya bawa jetek 25 second, Pak. Wih. Ayo, Pak. Tadi tes suryo. Hati-hati, Pak. Bacot. Aduh, apa Romo Nauli di komen artis, cuy, ngeri. Bajunya dukat. Iya, lah gimana ini. Tapi gak ganteng banget sih, Edan. Wajay, ada Cak Kelvin, Empat Martino. Kan ikatnya juga ada ya? Ada, ZH2. Lah, lewat sini ya? Wajay. Katasin. Iya. Mantap toh. Ih, internasional dah. Cobain depan. Jadi asik. Ya. Pakai ini lah. Jatuh tinggal di apa nanti. Parkiran domain H2 guys. Oh, enak. Duit. Hehehe. Enak lah. Enak, Pak. 1,1 M berjalan, Pak. Ngeri, Pak. Jangan, oi. Jangan. Gua aja di bawah ngebut langsung dihujat sama ini. Apa yang punya? Dua itu. Dua apa? Body. Yang mana Trickstar? Iya, Trickstar Carbon satu ini sama body asli. Ini asli kan, Min? Asli lah. Ini asli kan, Min? Kamu si Abi punya H3. Ini asli. Ini asli lah. Ini KW yang asli H3 sebenarnya. Ini replikanya. Ada, Mas. Jadi H3, Mas. Bukan, tapi di atasnya H3. Jadi manggilnya 1100. H2 kalau lu. Enggak, CC 100.000 enggak usah ya. Iya, 100.000. Utang tuh. Onjay. Enteng ya. Amin kalau misalkan ayo lah Jose. Bensin habis pakai tesis sri bisa ya? Bisa. Bisa. Pakai apa aja bisa, Dik. Oh. Gila cuy, mempesona banget emang H2. Menang judi slot langsung beli H2. Untung. Ampun. Tapi gua mau beli, Dit. Tunggu aja, Dit. Besok, Dit, kita ambil, Dit. Di atasnya ini malah 2023. Sekernya malah mahal ya? Sekernya di atas 1M biasanya soalnya udah pada di mau dipin. Cuma mahalan punya gua, 3M, H3. Ini H2 pas taruh 1 sampai 2M, kalau H3 3M. Gimana nih? Lah ganteng gua sama Pan. Kalau lu gimana? Segitu. Ganteng siapa aja kalau udah pakai H2 mah gagah. FP. FP lah. FP ini, Bos. Gua takut pakai ini, Pan. Anjir, pakai alam Gojek. Oh, hijau-hijau, Mas. Hijau-hijau. Dalamku emang hijau. Wah, udah dikasih paham. Wah. Oh, dua nih, Bos. Anjing. Jalanan nih, Bos. Ya minimal kalau anak jalan pakai H2 lah baru. Udah, Pan, mahal gua bayar lu, Pan. Jadi kameramen gua, Pan. Udah pakai sarung tangan aja, Dit. Enggak dibawa pulang enggak, Dit? Bar ini bahkan arme Ducati. Enggak lah, ini bu asli. Gagah banget, cuy. Oh, Lin udah depan belakang. Ini kalau ini udah rata kanan ini. Apalagi mau dimodif. Hasil YouTube. Hasil minjem ini ya. Kalau YouTube minjem. Ini buat manasin doang, Pak. Nanti ada yang realnya turun, Pak. 2023 km 90 perak. Iya.
Ini kan rotoboknya yang Boss. Nanti ada lagi rotoboknya pakai yang bullet. Jadi carbon forge. Baru itu. Ini Ohlin. Ohlin TTX. Udah elektrik. Iya. Sama apa? V4 R. V4. Sama V4 mahalan V4. V4 2M-an. Cuma kalau kencang mah tetap ke ini. Powernya lebih ke H2. Kalau V4 kan Ducati itu lebih ke mewah. Ini helm siapa anjir? Gue pegang-pegang mulu. A privilege ini. A privilege. Iya, siap. Siap. Aman dari jalan ya, emang guys, kalau pakai H2 itu mempesona guys, artis pun terpesona guys, se-internasional bener-bener. Mas, mau dipotoin mas? Boleh. Iya mas, kapan lagi artis minta foto sama H2 guys? Biasanya orang minta foto sama artis. Internasional bener-bener. 1, 2, 3, 3, 2, 1, belum gua pencet. 1, 2. Gelap ya? Salah, Dit. Dari sini, samping. Nah. 1, 2. Naik lah, Dit. Ih, pok motormu pok mempesona sekali pok. 1, 2. Ih, mak gagah sekali. 1, 2. Set. Oke, nggak tahu bagus atau enggak. Lagi tambahnya winglet. Lagi dong min. Winglet. Pelek. Ohlin depan, ohlin belakang. Brembo-nya juga ganti. Padahal bawahnya udah Brembo. Lagi depan. Coba gimana? Udah deh. Dari depan sini, Min. Gelap. Oke, 1, 2, 3. Standarnya naik ya, standarnya jelek banget. Nah. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Anjay. Ini satu pasti di rumah punya bin. Iya. Iya pasti punya bin. Ya ini satu di rumah pasti ada bin. Spionnya copot ya bin? Iya. Ada winglet sebenarnya, ini cuma nggak dipasang. Spion winglet kan? Iya. Ada spion orinya juga. Oke guys, kita sudah selesai. No hati-hati no. Set gak lucu 10 ino pak lu. Tubruk. Kalau 10 kijang. 10 kijang ino pak ini belum kebayar. Gila memang kalau pakai H2 guys, pesonanya luar biasa. Artis-artis pun langsung motor 1 miliar senggol dong. Bisa masuk sampai kampung-kampung bro. Bisa bonceng pak, udah itu pak, saya kalah kalau urusan bonceng pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mau lanjut makan ya guys ya. Gila luar biasa guys, pesona H2 memang ini para penale motormu gila. Artis pun minta foto kan, di mana-mana orang tuh biasanya minta foto sama artis, ini artis minta foto sama H2. Luar biasa internasional memang kamu H2 para penale. Aduh, oke guys, mengucapkan vlog gua kali ini vlog gabut anjay. Daripada nggak ngonten. Thank you very much buat kalian semua yang sudah nonton vlog gue sampai sejauh ini. Jangan lupa sudah nonton tinggalin jejak, like, comment, share, dan subscribe channel Andar dan ini supaya gue makin semangat buat konten-konten selanjutnya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue di @minar.rnb. Kan sini gue menemukan bersama H2 Paroponaule yang super duper mempesona. Mohon pamit. Assalamualaikum. Salam Tarsis Betot.